Ya kan ngajaknya Robito Alawiyah. Robito Alawiyah mengiyakan. Tetapi fakta kenyataannya Anda tahu sendiri kan? Al-Kabur jilid 2. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana di dalam video tersebut Kiai Imad mengatakan saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam. Lantas bagaimana tanggapan seorang kiai yang berpeci panjang ini? Langsung saja kita simak videonya. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Kemarin si Kiai Imaduddin ya kan diajak debat musyawarah di Banten, lari terkencing-kencing mencret. Akhirnya apa saudaraku? Ya, menumbalkan seseorang untuk hadir di diskusi Nasabah Alawi. Katanya dulu dia yang dia undang, dia siap berdebat dengan Robitoh Alawiyah. Padahal itu terbuka. Tapi saudaraku, saat ini Robitoh Alawiyah sudah memfasilitasi, mengundang beliau. Dia kan ngajaknya Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah mengiyakan. Tetapi fakta kenyataannya Anda tahu sendiri kan? Al-Kabur jilid 2. Ya, apakah itu bisa dikatakan orang munafik? Itu adalah hak Anda yang nantinya berkata. Sia-sia berdebat 3 hari 3 malam. Diiyakan kok lo kabur? Logika dipakai bos. Dicaruh di tempat terbuka katanya takut dipersekusi. Padahal tujuannya itu kemarin di Banten itu tujuannya biar apa? Biar saling terbuka, biar wawasannya terbuka lebar. Ya kan, Anda malah takut lari kabur. Nah, terus dari pihak Robitoh Alawiyah mungkin biar nantinya Anda itu tidak terlalu malu karena sudah dipastikan tesismu itu rungkat gagal, ya udahlah ditaruh di tempat secara tertutup. Kalau seandainya tesismu itu rungkat, Anda kan enggak begitu malu. Sudah difikirkan dampak mafsadahnya, lu masih ngotot melulu. Inikah yang dinamakan orang cerdas? Kalau dengan santainya Anda berbicara, kalau Anda mau berdebat dengan saya, kan lu sendiri yang buka. Dari pihak Robitoh Alawiyah diiyakan, kok lu lari terkencing-kencing? Ada apa dengan logika ini? Mafhum mukhalafahnya gimana? Hah? Ya jangan di Robitoh Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin apa namanya Mas Rumel yang sudah. Lu kakek mungkin, seandainya diiyakan, nanti juga akan ada alasan. Oh, di UIN saya gak bisa hadir karena mungkin malaikat Israel tidak mengizinin saya, atau mungkin si kiper penjaga neraka lagi sakit kondor sehingga saya gak bisa datang gitu. Sampai kapan lu punya alasan kayak gitu terus saudara? Cintaku padamu sekop. Tak berarti padamu sekop begitu. Lu nantang-nantang, saya siap debat 3 hari 3 malam untuk memperjuangkan testis saya. Kan lu sendiri yang buka. Giliran diiyakan, ayo kita musyawarah, kita membedah bahas nasab di Banten, gak mau. Saya harus dengan Robitoh Alawiyah. Ngapain dengan orang-orang seperti itu? Diiyakan, lu rali lagi. Saya tanya, ini loh kok saya tanya. Lu tanya deh dalam jasad lu, punya nyali ndak? Punya ilmu di situ ndak? Atau jangan-jangan karena mungkin sering saya doakan Kiai Imaduddin ini, terus hatinya sekarang sudah terbuka. Oh, ternyata Balawi beneran nyambung ya. Terus saya mau berkata,
apa membatalkan nasab membatalkan tesis saya terus gimana nanti pengikut saya begitu? Anda takut kehilangan pengikut, sedangkan kebenaran sudah nampak di dalam hatimu. Misal, atau mungkin Anda ini hanya pandai bermedsos sehingga ketika diajak, terus gimana cara berpikirnya ini? Apa Anda ingin dibawakan kitab Al-Ghitariyah ketika seandainya di situ ya kan berdebat sengit tentang membahas nasab Ma'nawi, terus datanglah orang yang diundang itu. Jadi menurut saya nasab Ma'nawi ini treng 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 gitu. Apa jadinya saudara? Dia dengan PD-nya 20 orang bariskan, dia satu sendirian. 20 orang bariskan, saya satu sendirian. Lalu diajak debat lari kok iso? Ya apa cara berpikirmu, bos? Saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA, saya sendirian. Nanti kalau sendirian datang, terus nanti ketika ada pertanyaan, terus Anda saya dipersekusi, saya sendirian, dia mereka banyak, saya sendirian dipersekusi, gitu. Cari mewean di hadapan netizen gitu. Saya membahas rasa sendirian dipersekusi. Tetapi fakta kenyataannya seandainya ini terjadi, Anda kan minta beneran 20 jejer kan saya sendirian. Lah otomatis yang namanya debat musyawarah, bos, itu mesti ada ongko-ongkoan ketika membahtul masail kan. Bahtul masail, membahas beberapa masalah. Otomatis ada yang pro dan kontra. Lah ketika pro dan kontra itu mesti ada yang namanya tinggi tensi nada. Tingginya nada ini bukan berarti marah, bukan. Karena untuk ini loh, supaya Anda paham. Nanti dikira saya dipersekusi, saya dipersekusi, begitu. Tai, lagi lama itu. Coba-coba dipikir, lu buka-buka sendiri meja, lu sudah buka dada, ibarat lu jual, gue kencingin dah. Oh, mohon maaf, lu jual, gue borong ibaratnya. Ya kan? Siap debat, fakta kenyataannya yang di Jawa Barat, lu gak berani. Karena dengan beralasan yang saya tantang Robito, bos. Kan begitu, Robito mengiyakan, ada lagi alasannya. Nanti ketika ditaruh di UIN, oh UIN sudah gak netral, sudah dikepung Muhyiddin, begitu. Terus sampai hujan kokrokrans, sampai hujan meledak berjuta-juta kali, gitu terus. Akal cerdas dipakai, bos. Karena sejatinya saat ini bukan terbentur, gesekan antara kiai dan habaib, santri dengan kiai, gara-gara olah cocotmu, maka pertanggungjawabkan. Paham? Cara berpikir cerdas, gak usah takut. Saya tahu sudah kehilangan cahaya nur keilmuan. Aduh. Ya, salam perdamaian, salam persahabatan, berbeda pikiran bukle. Tapi kalau ingin perang jangan dulu. Saya kasihan lihat Anda. Karena Anda sudah terpojok narasimu sehingga Anda saat ini sudah stres, marah-marah persis ya ODGJ. Maka siapkan lagi nanti ya, rumah sakit di Indonesia ini akan banyak yang menjadi ODGJ mungkin ya. Yuk cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.